Truk Colt diesel dengan bak petak modifikasi berwarna kuning dengan nomor polisi BD8432BL meledak pada saat diservis. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bengkelas spesialis bak truk di RT3 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau pada Rabu 13 April 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Truk Colt diesel dengan bak petak modifikasi warna kuning nopol BD8432BL meledak saat diservis. Peristiwa tersebut terjadi di sebuah bengkel las spesialis bak truk di RT3 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau pada Rabu 13 April 2022 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari joli.my.id, sopir mobil truk bernama Asmawi, 48 tahun, warga Beliti Baru, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tewas di lokasi kejadian. Sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, terlihat tim Inavis lakukan evakuasi jenazah korban, lalu dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Sobirin. Menurut adik bungsu korban, Chandra Hermansyah, 32 tahun, kakaknya tersebut merupakan sopir yang baru saja membawa mobil truk tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, saat kejadian ledakan tersebut, korban Asmawi terpental sekitar 50 meter. Bahkan tubuh korban meloncati 4 bubungan rumah dan jasadnya terjatuh di depan bedeng Alfatrun di RT sebelah, yakni DRT 4 Kelurahan Kenanga. Bahkan ada warga yang melihat langsung korban terbang bersamaan dengan serpihan plat besi. Begitupun kondisi korban Asmawi cukup mengenaskan dan warga melihat tubuhnya setengah hancur karena kaki sebelah kanan hampir terputus. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Tim Liputan Madu TV mewartakan.